sekitar kita untuk membawa virus ini dan sekaligus saling menjaga. Jadi kita sabaraki di tadi manu kesini materu meregodwaki, tetapi alhamdulillah baru saja saya sama Pak Wakil Bupati ini datang menjenguk melihat witeki makukwe sekaligus menyampaikan wasele nanuta. Ya, alhamdulillah waseleta anuta anuna hasil swabna negatif. Alhamdulillah. Jadi dia nak naki, dia nak naki, dia nak naki. Ah, cuma tadi lima kali tutup kini. Ah, on romoki kue sabaramoki yolo na. Ya, tadi romoki faresa yolo, romoki faresa yolo di. Ya, ya, sabaraki na. Ya, ya, ya. Alhamdulillah menisiki detonan anu. Ya. Kemudian magagaman reta. Ah ya. Oh lancar. Alhamdulillah. Ya ya ya. Ya ya nah, terima kasih banyak di ke bicara tuh ki cina apa Pak Pak Wakil Bupati tabe ke. Ya 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 ya. Tabe Bu, saya Haji Aman Wakil Bupati Wajo. Iya, maka jamu pelayanan tak rumah sakit gue siwa. Oh iya, aku narik rumah jahe lah karena tak aku rukian ah. Iya, apa yang disampaikan kita di agar kepada kita bupati, alhamdulillah hasil laboratorium kita akiju pandang di Makassar hasilnya adalah negatif. Di itu teman rasa akan tetapi ikuti petunjuknya dokter Roy engkau di rumah sakit siwa. Ya nanti diperbolehkan kita pulang kalau kita mau pulang. Iya, ya mudah-mudahan ke depan masih disiki. Nah, tetap kita jaga kesehatan tak, apabila kita sudah keluar dari sini, dilarang berinteraksi, cukup kita di rumah saja. Kini boleh bawa mondo. Oh iya. Yeah, yeah. Saya kira begitu ya, Madi Siki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang kamu kalau pada kini. Ya, kebetulan saya langsung sama bicara makasih bahwa surat-surat Pak Pasi. Ya, alhamdulillah, insya Allah memarin kepada majapa-japa maneki yang jelas, ya rumah kupe keadaannya pada sekali tutup ini. Jadi walaupun makada deto malasa, deto negatifkin kan waselena, tetapi tetap kita lima jaga-jaga di. Ya, kemudian yang kedua utamanya roh hidup bersih, terima kacing. Kita jaga yolo anu jarak tak sih keluarga-keluarga tadi. Iya, iya. Badai cene pale Bu Erodi. Iya, iya. Iya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Ini dokter ini, ada petunjuknya dokter. Halo, Bu. Ya. Bu Ero, kurang nih teman-teman nih setelah hati siologi. Ganti dulu tadi menelpon dari luar karena besok masih diperiksa sama dokter Tota lagi. Oh iya, iya. Yang penting alhamdulillah kena selainnya negatif. Bambak nih tim rota. Alhamdulillah, ya Allah. Iya, mende tensita jadi aja nanti mat terima tarpu jolo. Nah, pokoknya istirahat total ki dulu, di. Negatif. Iya, kalau ibu, aja terus ina istirahat ina kalau sudah makan malam. Alhamdulillah baru saja saya berkomunikasi dengan Ibu Wero melalui CCTV. Saya melihat langsung keadaannya dan beliau juga gembira. Saya sama Pak Wakil Bupati
menyampaikan hasilnya yang baru saja kita terima dari Makassar, hasil swabnya. Nanti dijelaskan oleh dokter kenapa bisa rapid test yang pertama yang kita lakukan positif, tetapi hasil swab yang tentunya yang lebih akurat, PSR-nya dan sebagainya, tentu ini yang menjadi pegangan kita, sehingga nanti dokter menjelaskan kenapa bisa terjadi kemungkinan seperti itu. Dan yang jelas kita sekarang ini bersyukur, bahkan sebelumnya ini semua yang sudah berkontak dengan beliau, berinteraksi dengan beliau ada 13 orang yang kita rapid kemarin, alhamdulillah semuanya juga sudah negatif. Jadi tinggal kita saling menjaga, ya mudah-mudahan tidak ada lagi di sekitar kita untuk membawa virus ini, dan sekaligus saling menjaga kebiasaan-kebiasaan kita untuk tetap physical distancing, tidak ada interaksi, tidak ada sentuhan, ya hindari dulu jarak, dan selalu hidup bersih. Hasil keputusan terakhir daripada WRO PDP ini? Alhamdulillah tadi pukul 17.55 menit hasil dari BPL Makassar, saya langsung di WA langsung hasilnya dari dokter Nurul. Saya langsung kirimkan ke Pak Bupati, hasilnya negatif. Mengenai hasil yang rapid test kemarin itu positif, karena memang rapid test itu perlu pemeriksaan lanjutan. Karena rapid test itu ada tiga kemungkinan, kalau dia positif pertama itu karena terinfeksi, yang kedua ada reaksi dengan virus lain, yang ketiga itu pernah terjangkit virus itu. Jadi itulah kalau positif, tetapi karena kita melakukan pemeriksaan lanjutan, swab pertama hasilnya negatif, jadi insya Allah besok dilakukan swab kedua, dikirim lagi ke Makassar, kalau hasilnya sudah keluar negatif, alhamdulillah insya Allah pasiennya akan pulang ke rumah untuk isolasi 14 hari lagi. Oh, begitu. Statusnya masih status PDP? Status ya. Masih PDP, kami menunggu swab kedua lagi, Pak. Ya.